Pemirsa, satuan aparat kepolisian dari Polsek Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan yang menggagalkan aksi penyerangan yang hendak dilakukan oleh belasan remaja berhasil menyita 6 bom molotov siap ledak serta sejumlah anak panah. Aparat menahan 2 remaja yang diduga sebagai rekan pelaku penyerangan. Aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polsek Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan aksi penyerangan yang hendak dilakukan oleh belasan remaja ke Jalan Alauddin 4, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar. Dalam aksi penggagalan penyerangan ini, polisi berhasil menyita 6 bom molotov yang belum sempat diledakkan yang ditemukan di tepi jalan menuju pemukiman warga di Jalan Alauddin 4. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan sejumlah anak panah yang tercecer di badan jalan serta sebilah benda tajam berupa pisau yang diduga milik pelaku penyerangan. Sejauh ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif dari penyerangan ini. Mana busurnya?